Pelaksana Tugas Gubernur Aceh menugaskan Kepala Dinas Perhubungan Aceh Junaidi bersama Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Aceh Muhammad Iswanto untuk melihat langsung kondisi dermaga apung atau ponton tempat penambatan kapal cepat di Pelabuhan Balohan Sabang, Senin 24 Februari 2020. Ponton tersebut dilaporkan terlepas dari dermaga permanen akibat dihantam badai pada Sabtu 22 Februari 2020 lalu. Pasca lepasnya ponton tersebut, layanan penumpang kapal cepat kini dilayani di dermaga permanen. Junaidi memastikan tidak ada kendala dalam layanan penumpang baik mereka yang pergi maupun pulang dari Sabang. Semua fasilitas di dermaga permanen pun bisa dipergunakan oleh operator kapal cepat. Junaidi mengatakan, ponton tersebut lepas dari dermaga permanen karena cuaca buruk. Seperti dilaporkan pihak Dinas Perhubungan Sabang, sejak Sabtu sore itu kecepatan angin yang tercatat di dermaga Balohan mencapai 60 km per jam. Angin kencang dan gelombang tinggi membuat ponton terlepas. Junaidi menambahkan, dari laporan pihak perhubungan kota Sabang, ponton tersebut memang diagendakan docking dan perawatan pada tahun ini. Sementara itu, Kepala KSOP Kelas 4 Sabang Sutarmo yang ikut mendampingi tinjauan itu mengharapkan pemerintah Aceh bisa menganggarkan biaya perawatan ponton dalam APBA. Dengan itu, kondisi ponton pun bisa dipantau secara rutin saat perawatan dilakukan. Selain melihat kondisi ponton yang dihempas badai, Junaidi bersama Iswanto juga melihat progres pembangunan gedung penyeberangan Balohan.